Bapak Kapolsek Lunang Silau, Bapak Babinsa, dan tokoh masyarakat. Jabatan Ketua Pak Puter, di belakang Pak Puter ada Sofia Davendi. Yang ketiga Amran Agadi. Empat. Mesti kita lebih dahulu sebelum acara kita mulai. Pengambilan sumpah dan pelantikan Badan Permusyawaratan Nagari Kecamatan Lundan periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2029. 2023 sampai dengan tahun 2029. Bismillahirrahmanirrahim. Asati Kepala Perangkat Daerah Sekabupaten Pesisir Selatan, yang kami hormati Camat Lunang dan TPPKK Kecamatan Lunang beserta Forkopimda Lunang Silau, yang kami hormati Kerapatan Adat Nagari, Wali Nagari, Bamus Nagari. Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lunang 1 Kecamatan Lunang 2029. Bupati Pesisir Selatan menimbang dan seterusnya. Suranto, jabatan anggota. Lampiran putusan Bupati Pesisir Selatan. Saya mengambil sumpah. Apakah saudara bersedia diambil sumpah? Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena Allah itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam keadaan yang sadar sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, hendaknya saudara mengikuti dan mengikuti kata-kata saya dengan hikmah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Bamus Nagari Lunang 1, Bamus Nagari Lunang 3, Bamus Nagari Lunang 2, Bamus Nagari Lunang Tengah, Bamus Nagari Pondok Parian, Bamus Nagari Sindang Lunang. Dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan dan Sarah Basandi Kitabungo dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi sebagai konstitusi serta segala perundang-undangan yang berlaku bagi nagari, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bamus Nagari Lunang 1. Selanjutnya, Wakil Ketua Nagari Lunang 1, selanjutnya Sekretaris Bamus Nagari Lunang 1, selanjutnya diketahui oleh Bapak Camat Lunang. Selanjutnya dikukuhkan oleh Bapak Rohaniawan. Selanjutnya Bapak Rohaniawan dipersilakan untuk kembali ke tempat. Dengan terlebih dahulu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami atas nama Bupati Pesisir Selatan pada hari ini Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 dengan resmi melantik saudara-saudari sebagai anggota Bamus Nagari Lunang 1 Kecamatan Lunang, Sohib jabatan Ketua, Yogi Arista jabatan Wakil Ketua, Yuni Susanti SPD jabatan Sekretaris, Gus Ridon jabatan Anggota, Suranto jabatan Anggota, jabatan Ketua,
Abdul Haten Rizal, jabatan Wakil Ketua. Sakban, jabatan Sekretaris. Nilawati, jabatan Anggota. Tommy Limhot Purba, jabatan Anggota. Selamat